Masih di Kompas Jateng bersama saya Raida Pulpi pagi ini, saudara. Berjemur dan senam di bawah sinar matahari menjadi rutinitas para sukarelawan pemakaman jenazah COVID-19 dari PMI Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan terpapar sinar matahari pagi, imunitas tubuh akan terjaga dan bisa membantu mencegah penularan COVID-19. Berjemur dan senam ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan terjadwal agar tugas sosial pemakaman jenazah pasien COVID-19 tidak terganggu. Paparan sinar matahari di pagi hari diharapkan bisa memperkuat imunitas tubuh para sukarelawan PMI Kabupaten Pekalongan dan terhindar dari penularan COVID-19. Dalam satu hari, sukarelawan melakukan pemakaman jenazah COVID-19 bisa mencapai 11 jenazah. Stamina karena peningkatan kasus yang sangat tinggi dalam harian pemakaman di Kabupaten Pekalongan. Yang rata-rata berapa sekarang, berapa sih Pak peningkatannya? Rata-rata di atas 5 per hari. Data dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pekalongan, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga 20 Juni 2021 mencapai 3.652 orang dan warga yang meninggal 201 orang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.